Mana datang pula anjing liar ni? Aduh, hai. Kawasan perumahan kalau ada anjing liar, korang kena telefon pihak berkuasa lah untuk tangkap. Kalau tidak, habis semua sampah-sampah. Lucu dalam tong sampah pun dia panjat. Oh, hey, buat hal lah. Okay, hari ni aku nak cerita ni pasal ni. Adik-adik bawah 23 tahun ni katanya teruk sangat main malam tadi. Aku tengok lah first half. Second half tu aku tengok. Aku tengok drama lagi bagus lah. aduh, teruk lah korang. Alah, korang dah lah mewakili negara. Lepas ya, tu betul. Ramai. 80% pula tu pemain-pemain daripada Selangor FC. Merah kuning lambang kebanggaan. Tapi main dalam liga okey je. Kan? Siap memberi kejayaan kepada pasukan Selangor layak ke piala, piala apa? Ke Asia lah. Kan? Tapi bila kau main untuk negara, kau main macam haram lagi, dek. Aduh, ai. Kau ni mendatangkan apa? Bibit-bibit fitnah. Bibit-bibit tulisan yang bukan-bukan. Kan, kecaman-kecaman. Tapi tak apalah, lah, relax lah kan. Abang-abang korang main Piala Asia, first game kena 4 biji tau. last kali seri dengan Korea. Dan ini adalah satu titik permulaan. Tapi kalau kau fikir balik bagaimana kesilapan-kesilapan mudah yang dijelmakan oleh pemain-pemain pasukan negara lah. Aku tak nak cakap pemain Selangor sangat sebab kita sedang bermain untuk pasukan negara. Dan benar. Kalau kita tengok negara, budak-budak ni main dengan Selangor, okey. Kalau tanya aku Mukairi Ajmal, tak adalah teruk sangat kan. Boleh je skor daripada jauh, tanduk, hantaran baik. Tapi malam tadi kau pusing-pusing lagi dekat roundabout Syalam tu. Kan? Lepas tu beberapa pemain yang aku rasa sepatutnya memberi satu skill ataupun satu permainan yang mantap. Iaitu Lukman Hakim, kan, Fergus Thierry. Bagi aku ini antara permata bola sepak negara yang perlu untuk kita bagi peluang lagi. Tak apalah, jangan marah diorang. Sian diorang diorang dah cuba yang terbaik. Ini saya ada nasihat lah. Nasihat bukan sebagai coach, sebagai abang. Instead of listening, tengok DM apa orang message, apa orang bantai, apa orang komen. Dan instead of listening to this, better focus on your performance. Tingkatkan prestasi awak. Dan saya lihat ada pemain lebih fokus dekat rambut daripada apa yang perlu ada. Sebagai seorang pemain, color rambut tu tak penting. Ilmu di kepala, ilmu bola sepak dan football knowledge. Tambahkan dengan football knowledge instead of color of your hair. Itu lagi penting. Kalah tu tak apa. Tapi kalau kita tengok gameplay sakit hati. Ada dua benda yang saya nak ulas. Nombor satu, saya rasa squad Malaysia under 23 kali ni macam tak ada chemistry. Bila menyerang, ada member yang tak support. Bila defense, ada yang tengok saja. Apa yang saya sakit hati, ada sesetengah player bermain di Liga Super tapi main macam nak tak nak. Nombor dua, midfield tak hidup. Adil untuk kita salahkan pemain-pemain serangan. Sebab diorang pun tak dapat bola. Sepatutnya pemain-pemain tengah ni lah menjadi jambatan kepada pemain-pemain pertahanan juga pemain-pemain penyerang. Saya tak nafikan gol-gol yang kita bolos malam adalah melalui kesilapan kita sendiri. Tapi in a bigger picture, saya rasa masalah kita lagi besar. Apa pendapat korang tentang game semalam? Beritahu sikit. Teruk. Sebenarnya, dalam Piala Asia Under-23 kali ini, bukanlah Malaysia ni tak kuat. Tapi dia dalam satu performance yang biasa. Itulah Malaysia yang kita kenal. Kemudian kita lihat dalam Piala Asia Under-23, kita bertemu dengan Uzbekistan, Vietnam dan Kuwait. Dan ketiga-tiga game tu pun kita kalah. Nasib jugalah ada skor satu lawan Kuwait tu. Bolehlah adalah sagu hati yang kita bawa balik daripada langsung tak ada skor. Cumanya yang menyebabkan kita trigger sangat bila Malaysia ni kalah bukan sebab apa. Kalau aku lah, sebab Indonesia tu pergi jauh. Itu je. Timnas Indonesia ni sebelum ni memang kita katakan, memang makanan aku. Macam tu level Indonesia yang kita anggap. Namun selepas dipegang oleh Shin Tae-yang ni, mula dari 2019, 2020 relax, 2021 masih lagi dalam biasa-biasa proses. Kita boleh makan. Nah sekarang bila kita lihat masuknya Piala Asia sebelum ni,
Fuh, pergi next stage. Kalah dengan Australia. Lawan dengan Piala Asia Under-23. Kau bayangkanlah. Yang tu, kali ni grup dia bukan grup yang bertemu dengan Vietnam, kan? Boleh dikatakan grup itu tim-tim yang kuat. Ada Jordan, Australia. Mana? Tim yang kuat? Apa lagi? Jordan, Australia. Qatar, tu rumah. Qatar. Grup maut, bang. Dengan Qatar, dia kalah 2-0. Aku pun jangkakan Indonesia ni bungkus awal kot. Maklumlah, aku lihat Australia di situ. Aku jangkakan Indonesia akan kalah menentang Australia. Rupa-rupanya Australia pun nampak tak bersedia, pun kalah juga dengan timnas Indonesia. Sekali lawan dengan Jordan, diorang menang 4-1. Aku lihat ada satu klip video, diorang punya fan celebration ni memang gempak. Sebab kalau kau nak tengok scene bola sepak dekat Indonesia dengan Malaysia, dia lebih kurang sama, gempak. Peminat dia banyak. Cuma dia bukanlah selevel macam budaya bola sepak di Eropah macam England. Coventry City pun penuh turun mengekang MU itu. Itulah. Kalau aku, bagi aku, performance Malaysia ni yang menyebabkan kita rasa macam terlalu rendah diri, disebabkan rival kita Indonesia ni dah pergi jauh. Itu ya. Kalau aku lah, tak tahulah kalau korang. Ke laut. Harimau Malaya kecundang Kuwait 2-1. Pemain bawah 23 tahun kita keluar dari Asian Cup di tempat terendah kumpulan D tanpa sebarang mata. Terlebih dahulu, abang penyokong tegar Harimau Malaya dan video ini bukan untuk hantam pemain muda kita. Walau bagaimanapun, prestasi permainan hari ini lemah dan banyak ruang untuk perubahan dan kemajuan. Selain dari percubaan Lokman Hakim yang offside dan gol Hakimi, abang tak ingat detik lain di mana kita memberi masalah kepada Kuwait. Sejujurnya, pihak lawan semalam bukannya kuat, guys. Secara keseluruhan, permainan kita selera. Tak nampak bentuk permainan dan tak ada chemistry antara pemain, terutamanya barisan serangan. Larian ada dibuat untuk menyerang kotak penalti lawan tapi bola tak sampai. Defense kita memang goyang dan banyak ball watching. Ini tak patut berlaku apabila kita sedang cuba main high line. Itulah punca kenapa goalkeeper kena keluar dari kotak penalti untuk clear bola. Malangnya tak menjadi dan kena kad merah. Tak tahulah pasal darah muda ke apa, tapi pemain kita banyak memberi foul semalam. Kapten pasukan pun hampir-hampir kena kad merah. Stres betul abang tengok. Tapi apa-apa pun, kita tetap menyokong Harimau Muda kita dan semoga mereka belajar daripada pengalaman tetap ini menyokong dan jadi lebih support padu. Tim Malaysia dalam Piala Asia ni memang betul-betul konsisten. Konsisten kalah, konsisten bolos 2 gol, konsisten dapat penalti sebab silly mistake, konsisten bawa telur ayam. Okay, jadi Malaysia telah pun pulang dengan telur ayam. Itulah aku kata, habis beras je. Untuk game kali ni, aku rasa ada gameplay juga. Okay, peluang-peluang tu ada, tapi masalah terbesar untuk Malaysia masih lagi decision making dekat final third. Aku tunjuk satu contoh dekat korang dekat awal minit perlawanan. Kau tengok player Malaysia main macam mana, apa dalam pemikiran diorang ni. Okay, nampak ni, nampak ada peluang tu. Ada peluang untuk bagi dekat member. Member dah minta passing, boleh through ball, tapi kau pergi shoot. Shoot, alahai bola kau pun. Yang lebih menyedihkan, komentator kata apa tau? Dan percubaan pertama, percubaan yang positif dari... Percubaan yang positif. Percubaan positif tengkorak engkau. Itu, engkau ni bukan David Beckham, kau tahu tak? Kau nak sepak daripada situ. Tak payah berangan lah. Ha, itu baru satu je contoh aku tunjuk. Ada banyak lagi benda-benda yang macam tu berlaku dalam 3 game selama ni. Either player Malaysia ni, otak dia orang memang benak, ataupun mereka memang tak ada chemistry. Okay, aku harapkan lebih kepada tak ada chemistry lah. Okay, bagi aku game kali ni agak sayang sebab kita banyak menyerang, hampir menjaringkan gol, tapi disebabkan penalti. Sekali lagi penalti daripada silly mistake. Tiga-tiga perlawanan penalti ya. Okay, player-player Malaysia, saya minta balik nanti belajar untuk tak buat foul dalam kotak penalti. Boleh ke tak? Itu je saya minta. Saya tak minta skor gol ke apa, saya minta itu je dulu. Okay, sebab setiap kali kita bolos dengan gol-gol macam ni, itu mental akan down. Right? Yeah. And then, Malaysia berjaya menjaringkan gol dengan player Hakimi ni. Aku boleh kata, kalau dia tak skor gol pun, dia yang paling perform malam tadi. Okay, aku rasa player ni patut dibawa masuk ke squad senior. Okay, dia ada body, dia ada physical, dia boleh take on, dia boleh dribble, dia boleh shooting. Okay, dia juga menghasilkan gol. Aku rasa player ni ada masa depan yang cerah, ada potensi.
Untuk ya, Malaysia yang membawa ya. Pulang telur ayam, tak apa, inilah hakikatnya, inilah realitinya. Okay, so kita sebagai fans dan juga sebagai player, kita kena ambil benda ni sebagai satu pengajaran untuk kita improve untuk masa akan datang. Itu saja guys. Kalau overall, aku rasa untuk skuad 2023 ni tiada apa yang kita target lah. Of course, target paling besar kita nak layak ke Olimpik lah sebenarnya. Tapi untuk kau layak ke Olimpik, kau kena at least sampai ke separuh akhir. Tapi malahnya kita dah tersingkir kat peringkat kumpulan kan. Aku harap pihak FAM kaji balik mana kesilapan kita, sebab apa yang FAM tunjuk dalam F30 tu sebenarnya macam fasa 1 ke fasa 2 ke fasa 3. Macam semua tak kena lah. Macam semua tak apa yang dirancang tak dapat tak lah. Jadi. So aku rasa FAM kena kaji balik apa yang kita buat. Sebab aku sangat risau sebenarnya bila kita tengok negara-negara jiran kita seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, semua dah ke depan daripada kita. Sebab padahal dulu kita antara yang ke depan kan. Kalau kita tengok sendiri, aku ambil contoh Indonesia lah. Squad senior layak pusingan 16, junior dia baru 23 pun layak ke quarter final. So aku rasa satu perubahan yang disangka buat. Sebab aku rasa mungkin pendapat orang yang aku rasa yang paling betul, jurulatih skuad senior perlu sama dengan skuad bawah 23 kot aku rasa. Jadi apa yang Indonesia buat sekarang di bawah, itu saya setuju. Shin Tae-yong dan juga Pak Ansio dulu pernah buat untuk bawah Vietnam, dan aku rasa sebentar guys, benar juga apa yang dia katakan. Sepatutnya untuk kos senior dengan kos B23 ataupun U23 ini sepatutnya kos yang sama saja. Jadi dia boleh untuk ketahui cara corak permainan ya? Sebab antara senior dengan B23 ni sebenarnya tak jauh beza sangat pun umur mereka ni. Jadi tak salah pun kalau Kim Panggon tu bekerja lebih sedikit, gaji mahal, tinggi. Kenapa kerja tak boleh lebih? Okay. Benda tu sangat-sangat diperlukan untuk kau jadi selari mana. Macam tadi aku dapat fakta 6 ke 8 player yang skuad senior Indonesia Piala Asia ada dalam skuad 23. Sama juga dengan Vietnam, 8 ke 7 orang skuad Vietnam ada, skuad senior Vietnam ada dalam junior. Vietnam sama juga dengan Thailand. Kalau kita ya, kita skuad yang kita ada sekarang ni hanya Syed Izzan je yang pergi Piala Asia hari tu untuk senior. Itu pun dia tak bermain. So aku rasa mungkin different level dia orang, apa yang dia orang ada. Sekejap, Arif Aiman tu kenapa tak boleh nak main untuk B23 ataupun U23 guys ya? Katanya nak ikut cara Liga Inggeris. Kalau yang dah senior, main untuk senior, tak boleh main untuk B23. Kita tengok Indonesia dulu, kita tengok Vietnam dulu. Jangan nak ikut macam Liga Inggeris ya. Mereka tu dah lain level lah. Kita ikut cara kita Asia Tenggara. Arif Aiman tu boleh main untuk wakil U23. Kenapa tak diturunkan dia? Kenapa? Kenapa? Itu menjadi soalan juganya sebenarnya. Jadi sepatutnya dia boleh main untuk U23. Dia competitive game, pengalaman yang berbeza di peringkat tertinggi. Jadi overall aku rasa Malaysia bawah 23 tahun pulang awal selepas tewas ketiga-tiga perlawanan tanpa sebarang mata, hanya menjaringkan satu gol dan bolos 6 gol. Tapi aku pelik, macam mana FAM boleh menyasarkan skuad muda ini untuk mara ke peringkat separuh akhir, sedangkan 5 tahun kebelakangan ni apa yang kita telah lakukan target untuk mempersiapkan skuad muda ni. Okey, aku nak cakap benda yang positif dulu. Pemain macam Luqman Hakim ada bagi impak yang agak positif. Beliau sentiasa membuat larian-larian ke hadapan untuk menyerang. Jadi aku nak tengok sebenarnya statistik berapa banyak dribble yang telah dibuat oleh Luqman dan berapa banyak successful dribble yang dibuat oleh Luqman. Luqman juga sentiasa bekerja keras dan ada juga mencipta 2 atau 3 peluang untuk rakan-rakan. Cuma sayang ada sedikit decision making yang boleh diperbaiki oleh Luqman. Hakimi Azim, setiap kali beliau diberikan peluang untuk bermain, ada Hakimi memberikan perubahan yang agak positif. Beliau mempunyai fizikal untuk challenge pemain-pemain opponent dan juga mempunyai kebolehan untuk melakukan rembatan. Noah Lane, persembahan yang baik dan konsisten dalam ketiga-tiga perlawanan. Bagi aku, beliau sangat tenang berada di kawasan tengah tu dan boleh kawal bola dalam kawasan yang sempit. Daryl Syam, seorang lagi pemain yang positif yang sentiasa mahu pandang ke depan untuk menyerang. Selain Luqman, Daryl Syam adalah seorang pemain yang suka carry bola ke depan. Okey, yang negatif pula, Mukhairi Ajmal, kapten pasukan bawah 23 tahun. Aku sebenarnya mengharapkan ataupun expect lebih daripada Mukhairi sebab aku rasa Mukhairi ni adalah salah seorang pemain yang dah matang dalam skuad ni. Aku harap dia boleh bangkit semula. Ubaidullah pun sama, beliau mempunyai reputasi yang baik dalam Liga Malaysia. Aku rasa dia seorang pemain yang baik, tapi dalam kempen kali ini banyak kesilapan yang dilakukan oleh beliau. Nampak macam tak settle.
Biarpun kita kalah semua perlawanan, ada sedikit positif lah yang boleh aku ambil daripada kempen kali ini. Contoh lawan Vietnam, kita ada momen-momen yang baik, cuma kita tiada penyudah. Sama juga lawan Kuwait, banyak kesilapan yang dilakukan boleh dielakkan. Okey, penyokong pasukan Malaysia, korang bagilah pandangan korang, apa yang positif, apa yang negatif tentang skuad bawah 23 tahun ni. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan, tapi kita kekurangan kejayaan. Bangkitlah Malaysia. Sampai bila kita dah macam ni? Bangkitlah ya. Sukar. Kenyataan yang sangat sukar untuk ditelan. Guys, tadi malam jelas sudah kita lihat Malaysia sudah pun kalah dengan Kuwait 0-2. Sebenarnya saya tak tahu nak kata apa guys. Jika ditanya perasaan saya dengan tim Harimau Melaya U23 di pentas Piala Asia U23 kali ini, memang jujur saya katakan sangat teruk dan memalukanlah buat pecinta bola sepak seluruh Malaysia. Saya berkata begini bukan berarti tidak support tim Malaysia. Bukan ya. Dah support tapi ini yang kami dapat. Bayangkan, tiga perlawanan yang ditempuh tim Malaysia, tiga perlawanan kalah. Bayangkan ya. Dalam tiga perlawanan itu juga, setiap perlawanan memberi ataupun membagi hadiah penalti kepada lawan. Dengan Uzbekistan satu penalti, dengan Vietnam satu penalti, dan malam tadi dengan Kuwait yang ranking di bawah Malaysia juga pun, satu penalti diberi kepada Kuwait. Last kali, kalah juga 1-2 dengan Kuwait. Dan apa yang kita lihat, tim Malaysia balik ke negara tanpa poin dan hanya mampu membawa pulang satu jaringan dan 6 jaringan bolos. Itu yang kita lihat ya. Aduh, memang sangat parah sekali lah. Memang parah sekali lah untuk Piala Asia kali ini, di mana kita lihat silapnya tim Malaysia ini guys. Jujur saya katakan di sini, sudah tiba masanya pihak FAM buat sesuatu. Saya lihat jika pada player Harimau Muda hingga tim senior, bagi saya sendiri sebenarnya player Harimau Melayu sudah baik. Cuma di sini, dari segi taktikal dan pengurusan saja yang salah. Itu pendapat saya. Jika kita perhati, player yang ada sebagai mewakili Harimau Melaya adalah di antara pemain-pemain terbaik di dalam Liga Malaysia. Dan ada di antara mereka yang berpengkalan di luar negeri dan abroad di luar negeri, guys. Jika mereka tidak terbaik, mustahil mereka boleh terpilih untuk mewakili negara. Jadi lepas ni diharapkan, saya sebagai salah seorang pencinta bola sepak Malaysia guys, mohon FAM kaji semula tim kita ini. Dari management hingga ke jurulatihan. Bagi kami guys, buatlah sesuatu. Kita lihat timnas Indonesia boleh, kenapa Malaysia tak boleh? Jadi guys, saya tak nak cakap banyak lagi. Apapun, saya doakan moga tim Malaysia akan bangkit semula untuk tournament akan datang. Itu yang kami doakan untuk tim Harimau Melaya, untuk tim Malaysia. Dan begitu juga dengan tim iaitu Garuda. Mudah-mudahan tim Garuda dapat mengalahkan Korea untuk pada 26 April ini nanti. So, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung ataupun support Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa support anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Dan bagi anda yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.